Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia, salam 2-0. Okay guys, so bersama saya Farid Farhan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe saya pun channel Farid Farhan dalam YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2021 guys. Okay guys, so sebelum tu, kepada korang yang baru di channel Farid Farhan, okay, anda boleh tekan di playlist dan senarkan video-video yang mungkin anda semua tertinggal guys. So untuk hari ni kita ada macam biasa, so kita lihat je lah. Alright guys, so untuk kali ni, okay, kita lihat dahulu mana kita dapat compensation from admin sebanyak 10,000 GP sahaja. Okay, mana semalam dah dapat 70,000 GP. So, okay lah. Okay, ni just collect saja. Dan kita dapat, okay, point for Konami ID link sebanyak 500 point. Okay, thank you so much Konami. Jarang Konami ni baik hati guys. And then untuk gift from Messi, yes, kita dapat Lionel Messi lah. Okay, mana kali ni saya akan cuba untuk klik lepas ni. And then untuk login, kita dapat skill token sebanyak 10. Dan okay, itu saja. Alright guys, so untuk kali ni sebenarnya kita ada berita sedih, yang mana kita tak ada featured players of player of the week untuk kali ini. Okay, memang sangat sedih lah. And then tapi kita ada iconic moment of AS Roma. Okay, sebelum saya tunjukkan dahulu mana ada 3 orang player. Okay, kita ada Francesco Totti. Dia punya match rating untuk club booster adalah 98. Dan kita ada Batistuta. Batistuta, yang mana dia punya match rating adalah 99 yang untuk club booster. Dan juga last but not least, kita ada Legenda of Brazil dan juga AS Roma itu Cafu. Dia punya match rating adalah 98 untuk club booster. Tapi saya minta maaf guys, sebenarnya saya tak nak draw, sebab actually Cafu ni saya dah ada, dan ketiga-tiga legend ni dah ada lah untuk best legend. So minta maaf sangat-sangat, yang mana saya terasa macam tak nak draw sangat lah. Okay, so ada satu informasi, yang mana untuk next week, okay, untuk hari Isnin kita ada 4 club selection, iaitu Manchester United, Liverpool, Everton dan juga Leicester City. And insyaAllah untuk next video saya akan cuba untuk detailkan lah untuk player-player ni. Dan untuk next year, mana kita ada 2 club selection of Manchester City dan juga Tottenham FC. Okay, so mana korang bolehlah untuk berjimat cermat untuk orang kata ikut korang lah, nak guna untuk club selection ke, yang untuk iconic moment ke. Alright guys, so untuk kali ni saya akan klik yang mana saya punya legend. Okay, so kita lihat dahulu saya punya my team player. Okay, ada 495. Okay, bolehlah. Alright guys, so okay, kita lihat dahulu. Okay, yang mana untuk kali ni kita dapat free Lionel Messi lah, yang untuk featured player. So yang ni saya tak tahu match rating dia berapa lagi. Okay, actually sebenarnya Messi saya dah ada untuk featured player. So macam tu je lah. Okay, and then saya rasa untuk kali ni saya akan collect untuk Salas dan juga Gascoigne ni. Okay, mana player ni, dia punya celebration memang gila lah guys. Memang nice gila. Alright guys, so okay, ni untuk black ball, ni untuk giveaway 30k ni. Okay, so road to 30k subscriber. Saya minta maaf, yang mana please jangan supaya cepat, sebab yang untuk hadiah korang ni saya takut akan hilang guys. So tolonglah cepat supaya 30k subscriber ni akan orang kata dapat dengan cepat. Okay, sebab saya takut yang untuk iconic moment ni akan hilang ataupun telah tamat tempoh dia lah. Alright guys, so okay, let's go untuk first ni. Saya akan cuba untuk draw dahulu. Okay, saya akan cuba untuk draw di legend ini. Mana ada dua lagi peluang, yang mana saya dapat bila dah tak ingat dah. Okay, so untuk legend ni korang pun tahulah mana player mana yang saya tak ada lagi. Okay, so first draw di legend boss draw. Alright guys, siapa kata ya. Okay, tolonglah player saya tak ada lagi guys. Apa ni guys? Masya Allah guys, dia ni aku rasa dia dapat 3 kali dah. Dennis Law ni guys, undang-undang betul lah dia ni. Saya dah dapat dia banyak kali dah guys. Tak tahulah kenapa guys. Okay guys, so first draw dapat low duplicate. Banyak kali dia dapat dia. And kita teruskan untuk draw yang kedua ataupun yang terakhir yang saya dapat ini. Low low. Okay, legend of MU.
Alright guys. Okay, so saya dapat kita punya legenda yang telah meninggalkan kita, iaitu Diego Maradona. So actually Maradona ni saya dapat yang untuk kali kedua lah. So duplicate legend. Okay, so okay guys. So okay guys. Okay, so kita collect lah untuk legend Gascoigne ni. Alright guys. Oh, Legend of England. Okay, so memang dia punya celebration ni memang power kalau korang pernah cuba dia. Saya pun tak pernah guna lagi dia. Okay, siapakah dia ni? Menggunakan kaki kanan. Siapakah dia? Memang betul lah Gascoigne ni guys. Tanya lagi siapa. Alright. Okay, and then kita akan cuba untuk draw. Okay, actually untuk Salas ni saya dah ada. Okay, mungkin saya akan release lah Salas yang ni, Legend of Chile. Okay. Gold ball saja dia. Alright. Salas. Hui, muka dia garang guys. Takut saya guys. Okay, just goal ball saja. Okay, so ala-ala ni saya akan cuba untuk dapatkan lah yang untuk Lionel Messi ni. And saya akan cuba untuk match rating kan. Lionel Messi ni berapa dia punya match rating? Tak tahu lagi. Oh, ada lagu guys. Ha. Lagu apa ni? Siapa tahu lagu. Lagu yang untuk serahkan stadium Barcelona tu. Entahlah. Ok, so dapat Lionel Messi. And sekarang saya akan cuba untuk match ratingkan Lionel Messi ni. Alright guys. Ok, so tak tahu lagi lah untuk Messi ni berapa dia punya match rating. Adakah yang sama saja? Ok, cuba dahulu untuk Messi. Ok, my team players Lionel Messi. Ok, Lionel Messi, saya akan cuba untuk trainingkan dia. Okay, dia punya level 18, so memang akan penuh lah saya rasa untuk 5 star or special trainer ini. So tengok je lah dia punya max rating berapa. Okay, saya akan cepatkan. Okay, ada satu lagi dia punya nak penuhkan dia. And saya akan gunakan untuk 5 star. Okay, so dia punya max rating untuk right wing forward adalah 99. And then saya rasa mungkin sama kot dengan yang saya dapat dulu. Okay, di player cards and overall rating. Okay, so anda boleh lihat lah. Memang sama guys. Cuma dia punya gaya sepak je lain. Messi. Okay, dapat the gold ini. And then okay, saya akan testingkan dahulu untuk Messi ni. Kita cuba dahulu untuk Lionel Messi yang free ni. Data sign. Okay, untuk attacking midfielder dia. So untuk korang yang macam nak tahu macam mana nak dapatkan yang untuk 100, okay, korang just gunakan yang untuk position booster. Okay, so dia punya attacking midfielder jadi warna hijau terang tu. So maksud dia akan capai 100 lah. Okay, so anda boleh lihat. Oh, 101 guys. Okay, maafkan saya. Yang mana untuk kali ini adalah 101 untuk attacking midfielder. Okay, memang nice. So yang ni saya pun tak ingat sangat. Yang ni berapa eh? Okay. Oh, yang dulu 100 guys. Yang dulu 100. So yang kali ni 101. So memang nice lah. Alright guys. So okay, thank you so much lah kepada Koinami. Dibagi kita match rating. Dibagi kita Messi yang dia punya match rating memang tinggi, iaitu 101. Okay, so thank you so much kepada Koinami ini. Okay. Alright guys, so actually saya ada benda nak bagi tahu korang. Okay, mungkin okay, so kepada korang macam tertanya-tanya. Okay, Pedro ini dan juga saya ada Hector Bellerin lah. So saya telah pun buat sedikit details yang mana untuk okay, actually sebenarnya yang untuk Pedro dan juga Hector Bellerin ni sebelum match ratingkan lagi. Okay, kat type dahulu. Okay, mana so untuk Pedro yang untuk card selection yang di draw tu dengan yang kita dapat ni, so saya pun telah kaji yang mana untuk Pedro ni
dia punya attribute sendiri lebih tinggi lah daripada yang percuma itu. So korang boleh dapat ataupun korang boleh pilih sendirilah. Akan tetapi yang untuk Hector Bellerin, okay, actually yang untuk Hector Bellerin ni, itu right back of Arsenal. Okay, actually mana dah dia? Okay, actually untuk dia punya match rating sama sahaja untuk attribute sih, mana kita dapat free. Cumanya yang berbeza hanyalah lofted pass lah, yang mana untuk yang kita dapat untuk club selection tu, dia punya lofted pass dia 87, and then yang kita dapat free tu rendah sedikit. So itu sahaja untuk berbeza Hector Bellerin dengan yang kita dapat tadi, guys. Okay, so guys, itu sahaja daripada saya, Farid Farhan. Okay, seperti biasa, jika korang ada soalan-soalan yang ingin tanyakan kepada saya, sila tanya saja di ruang komen, and jangan lupa subscribe saya pun channel Farid Farhan dalam YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2021, guys. Okay, guys, so itu sahaja daripada saya, Farid Farhan. Thank you guys for watching my video. Thank you very much. Kita jumpa lagi in next video, insya Allah, bersama saya, Farid Farhan.